ada kenaikan harga barang, semua selaku pengurusi lah. Tuntutan dia orang. Maksudnya dia demo, demo jalanan. Aman lah. Oh, parti amanah. Parti amanah. Kenapa? Sebab demo, saya fikir kita negara demokrasi, yang nak berdemo tu demo lah. Cuma saya berpandangan, saya belum jumpa lagi dalam sejarah dunia ni, demo maka inflasi turun. Yang kedua, kita kena segan dengan negara lain. 8%, 10% dia buat bekerja, dia tak demo. Kita 2.8% nak demo, nanti orang kata apa kita ni kan. Tapi saya nak tawarkan mereka-mereka, ketua-ketua demo tu, kalau ada masa datanglah jumpa saya. Saya nak dengar idea. Saya pun bukan pandai nak buat seorang. Kalau yang pandai demo tu, kalau dia nak datang jumpa saya, nak bantu saya, nak cari jalan, sebab saya nak bekerja. Tapi saya bukan Superman, saya kata. Jadi kalau ada orang yang ada idea bagus, dan memang kita jumpa. Ya? Macam minggu ni kita jumpa Bank Negara. Kita cadang nak jemput beberapa daripada kalangan pakar-pakar rujuk. Sebab kita tahu inflasi ini bukan negara kita saja. Seluruh dunia menghadapi dan dia satu benda yang kompleks. Dia bukan satu benda yang mudah. Yang pentingnya kita kena berusaha, jangan membiarkan saja kenaikan harga berlaku. Sebab ada perkara yang boleh kita kawal, ada yang tak boleh kita kawal. Jadi jangan kita risau dengan perkara yang tak boleh. Banyak benda yang boleh kita akan lakukan. Jadi tadi dalam ucapan ada menyentuh ada pihak yang mungkin yang terkejar-kejar untuk pilihan raya. Mungkin ditujukan kepada siapa tu tadi? Ini soalan ni perangkap. Soalan perangkap. Saya buat secara umum. Saya rasa elok kita tumpukan pada perhatian untuk bekerja kerana rakyat di luar sana banyak masalah. Tetapi bagi yang memilih nak berpolitik tu tak apalah. Negara kita bebas. Tapi bagi kita yang ada peranan dan tanggungjawab ni kena bekerja lah. Saya tahu benda ni tidak mudah. Tapi lebih baik kita tumpu pada bekerja.